Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat babi semua dimanapun berada. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita dapat menjalankan aktivitas kita dengan baik sehari-hari tentunya hari ini ya sahabat babi. Sahabat babi semua, terima kasih yang selama ini sudah mendukung babi, sudah mensupport babi, sehingga channel Babe Kaktus terus eksis ya, terus berkembang karena berkat dukungan-dukungan dari para sahabat Babe. Sahabat Babe semua, ini Babe memiliki tanaman janda bolong super ya, jumbo. Tuh, ini Babe dapat dari sahabat Babe kemarin. Nah ini hari ini akan kita tanam. Kemudian nanti kita lihat sahabat babe, apakah ini harus kita stek menjadi dua ataukah tetap satu. Nah jadi kita lihat nanti ya sahabat babe, seperti apa kita coba melihat dulu. Ini kemarin sore sahabat babe. Ini juga kata sahabat babe bagusnya dikasih air. Nah, ini masih basah banget ya. Kita rendam ini plastiknya. Nah jadi alhamdulillah dapat janda bolong jumbo. Ini kalau nggak salah janda bolong apa ya? Nggak tahu lah namanya sahabat babe. Tapi yang penting kita tanam, subur dan dia besar. Kalau melihat dari indukannya, itu super luar biasa sahabat babe, besar banget. Bahkan daunnya ada yang sampai dengan 50 cm panjangnya dan lebar sekali. Nah ini kayaknya sahabat babe, ini bisa kita buat dua ya. Kita buat dua. Jadi nanti kita potong di sini. Yang terpenting kita siapkan antrakolnya ya. Antrakol, jangan sampai nanti sudah kita potong tidak diberi pengisi dah. Nah ini kurang bagus ya sahabat babe. Nah jadi babe akan menunjukkan pada para sahabat semua, sudah kita potong, kita beri antrakol, kemudian kita tanam. Kemudian juga untuk media tanamnya sudah babe persiapkan ya. Kali ini babe campur dengan pasir Malang ya, pasir Malang. Tuh sahabat babe. Tuh. Turusnya juga sudah babe persiapkan. Jadi tinggal kita tanam nanti. Tuh sahabat babe. Untuk antrakolnya ini sudah ada, tinggal kita buka nanti ya. Coba kita pinggirkan dulu. Kita buka antrakolnya dulu ya. Supaya jelas menanam dari janda bolong jumbo ini. Ini nggak ngerti nih jenisnya sahabat babe. Kalau ada yang tahu sahabat babe, tolong di komen ya. Ini Adam Sony apa ada yang satunya sahabat babe? Ada jenis dua jenis janda bolong ya. Babe selama ini banyak sekali yang janda bolong tapi kecil-kecil sahabat babe. Nah ini yang super jumbo ya, super jumbo. Nah ini juga akan kita potong di sini nanti. Nah ini kita potong di sini ya sahabat babe. Nah begitu sudah kita potong, jangan sampai lupa kita beri fungisida ya. Jadi kalaupun memang tidak ada fungisidanya, boleh pakai abon merah sahabat babe. Tuh, jadi dapat dua kita ya, dapat dua. Nah ini yang pertama menurut yang kata babe tadi, ini jangan lupa diberi antrakol. Tuh. Enggak apa-apa ya. Ini yang pertama. Dan ini yang kedua, sahabat babe. Harus diberi antrakol juga. Agar tanaman itu subur. Ini yang kita potong sahabat babe. Kemarin waktu babe mengambil di tempat sahabat babe, enggak ada pisau ya. Nah, jadi babe potel saja. Dan langsung babe
masukkan ke dalam plastik yang berisi air. Dan alhamdulillah sahabat babe, sampai dengan pagi ini tidak layu sama sekali ya. Tuh. Jadi kita praktekan caranya ya sahabat babe. Nah, ini untuk media tanamnya sudah babe persiapkan. Oh. Kemudian juga media tanamnya juga babe sudah babe persiapkan. Jadi tinggal dipasang di tulus, kemudian lalu kita beri tali rami ya. Nah, talinya yang kurang sahabat babe, nggak disiapkan nggak apa-apa, walaupun nggak pakai tali juga sementara ini. Yang penting pada saat sudah kita tanam, akarnya jangan terlalu banyak goyang ya, karena nanti kalau terlalu banyak goyang susah untuk terus berkembang sahabat babe. Tuh, ini sudah masuk ya, sudah masuk, ngepas sekali ini. Tuh, kita ambil di posisinya seperti ini sahabat babe. Tuh. Tuh sahabat babe, kita terus menanam ya. Baik sahabat babe, tanaman janda bolong ini luar biasa ya. Dia ada yang besar, dan ini kebetulan babe memang sudah lama mencari yang daunnya berdaun lebar ya, berdaun besar. Dan alhamdulillah di tempat sahabat babe ada sahabat babe. Babe iseng-iseng aja minta kemarin. Nampaknya memang silakan diambil katanya. Karena tanamannya jenis merambat, jadi tidak mengganggu dari tanaman yang lain, jadi tinggal kita potong saja. Alhamdulillah ya sahabat babe, dapat juga akhirnya. Oh, sudah selesai sahabat babe, sudah separuh perjalanan ya. Tuh, mudah-mudahan nanti subur, terus daunnya lebar, kemudian terus memanjang. Mudah-mudahan barokah ya, tentunya begitu sahabat babe. Nah, jadi itu sahabat babe, tanaman dari janda bolong jumbo ya. Ada yang menyebutnya juga janda bolong, Monstera janda bolong. Monstera janda bolong. Super jumbo. Oh, sudah selesai sahabat babe. Ini media tanamnya sudah lama sekali nih ya. Sudah lama. Tinggal kita pupuk ya. Kalau babe nanti rencananya mau babe kasih dengan pupuk kimianya, pupuk dekastran. Baik sahabat babe, terima kasih banyak koro kotor semua ya. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video babe. Mudah-mudahan terus mendukung babe, mudah-mudahan barokah, dan untuk kita sukses bersama-sama. Baik sahabat babe, terima kasih sudah mendukung. Salam sehat. Selamat pagi dan salam hormat untuk keluarga di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.